Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen ya. Jadi eksperimennya itu saya akan membuat sebuah ampli tapi tanpa penguat ya teman-teman. Jadi dari HP itu dicolokin ya langsung ke speaker teman-teman. Kira-kira nyala apa enggak ya gitu. Nah, ini speakernya ya. Speakernya menggunakan yang 100 watt 4 ohm. Terus menggunakan ini nih teman-teman, kabel jack teman-teman. Oke, kira-kira nyala gak ya? Langsung ke HP colokinnya. Nah oke, langsung kita solder aja ya. Yang merah ke positif, yang ini yang merah itu positif ya, positif sambungan ke positif speaker. Terus yang hijau itu ke negatif speaker teman-teman. Nah, oke seperti ini nih teman-teman. Nanti langsung ini kita colokin ke HP ya langsung ya jacknya. Jadi ini itu tanpa penguat ya teman-teman, tanpa transistor, tanpa IC. Langsung aja kita tes teman-teman, nyala apa enggak ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan tes ya. Dan ininya ya, ini tanpa penguatan tuh, tanpa transistor dan tanpa IC. Oke, langsung aja kita colokin ke HP teman-teman. Kira-kira nyala gak ya? Kira-kira. Nah. Oke, langsung kita nyalain musiknya. Nah. Wis, apa nih? Ini nyala nih, teman-teman. Tapi kecil dia. Kedengeran gak? Nyalakan ya. Oke teman-teman, nyala tapi suaranya kecil banget gitu ya. Berarti dia tanpa penguatan pun bisa ya teman-teman. Tapi suaranya kecil teman-teman. Oke, cukup sekian teman-teman, eksperimennya ternyata berhasil ya. Cuman ginilah hasilnya, suaranya itu kecil banget. Oke, syukron jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.